Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Hasan Media Dada Payam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna lisensi YouTube standar dan Creative Commons atribusi. Apa sih maknanya? Maknanya adalah begini. Di dalam pengaturan video kita itu ada seperti ini ya. Jadi yang pertama, lisensi YouTube standar adalah maknanya itu tentang status dan hak kepemilikan video kita. Jadi kalau kita mengatur yang atas ini, maka video kita tidak boleh diambil orang lain dalam bentuk apapun karena itu hak kita. Jika diambil, maka orang itu akan terkena pelanggaran. Dan yang kedua ini adalah Creative Commons atribusi. Ini bermakna kalau kita menyetel setelan yang ini, berarti kita mengizinkan orang lain mengambil video kita, memotong-motong atau menggunakan dalam bentuk apapun, bebas, mereka tidak akan kena pelanggaran. Bagaimana cara menyetingnya? Berikut cara menyetingnya. Kita masuk dashboard aplikasi YouTube ya. Kita masuk dari sini, lebih mudah, cepat. Jadi gini. Nah, kita klik salah satu video, pilih salah satu, terus klik tombol ini. Nah, setelan lanjutan. Di sini ada. Nah, yang ini ya. Tinggal pilih salah satu, pilih yang lisensi YouTube standar. Tuh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.